sama ada asalnya dari penulis. Iya, asalnya dari penulis. Kita saksikan ya, bagi bapak dan ibu yang ingin tahu berita itu apa, kita saksikan tayangan berikut ini. Awal terbentuknya Pelita Komunitas Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon. Wadah yang bisa menjadikan tempat bagi sudah tergabung. Kemudian ada Bapak Ribuan dari SMP Al Azhar Cipaburi Tangerang. Ada Ibu Desi Tangerang. Kita orang Tangerang tidak tahu. Ya, ada Bapak Toi dari SDN Gunung Sari. Gunung SDN Kebon Baru. Nah, ini Bapak Edi ini. Iya. Beliau sudah memiliki buku. Wow, buku ya Kak Rea. Buku. Boleh kita minta. Kemudian ada Bapak Endang Suherman. Oh iya, Bapak Endang Suherman dari SDN Pabuan Kecamatan Jayanti Tangerang. Ini kayaknya untuk setting audio sudah bagus ya. Ya silakan Bapak, dan cara dimulai semua video dinyalakan. Ini kurikulum untuk kehidupan. Selama ini kurikulum itu apa ya? Kurikulum untuk stres ya. Kalau bisa ya. Baik, Bapak Ibu, kurikulum untuk kehidupan implementasi satu arah satu kurikulum diserah ya. Berarti yang bersangkutan masih menyadari bahwa beliau masih punya yang bisa error. Pak ini loh, pernah bingung. Pokoknya semuanya rata saja. Naik tuh gila. Untuk itu bersyukurlah kita ketika persoalan itu masih ada. Ya, seperti ini. Kenakalan dan kerumitan persoalan. Kan hati gurunya. Bersyukurlah kepada kita dipertemukan kepada anak yang merepotkan kita. Kenapa? Dia hadir untuk membeningkan hati kita. Itu sederhananya itu saja sebetulnya. Nah, kalau dia tumbuhnya jadi lebih baik, tumbuhlah rezeki tanpa riba dan akan mengalir sampai kapanpun sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, memang sesi ini, seminar kita kali ini itu adalah seminar tentang kontemplasi, gitu ya, apa namanya, semacam perenungan lah kita mengajak merenung. Saya tidak menyampaikan apa-apa sebetulnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan habis dari sini kita bisa sama-sama merenung dan melakukan sesuatu. Dan satu anak satu kurikulum itu artinya berikanlah ruang kepada setiap anak dan layanan yang paling terbaik bagi anak yang paling membutuhkan. Ya sudah. Jadi justru semakin anak itu bermasalah, layanan kita harus semakin lembut. Sentuhan kita harus semakin lembut. Itu contohnya. Jadi kalau tidak selama ini kan selalu kita bandingkan, kamu begini, bikin onar, lihat tuh si Budi itu anak pintar, juara terus, ya macam. Berarti kita tidak menyediakan ruang bagi anak yang ini. Jadi anak itu disuruh merebut blok si Budi, ruangnya itu. Jadi satu anak satu kurikulum sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan layanan sebaik mungkin kepada setiap anak. Semakin anak itu bermasalah, pelayanan kita semakin baik. Jangan sebaliknya. Kenapa? Kalau semakin pelayanan kita semakin ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kurikulum di sini lebih kepada iklim sebetulnya. Iklim yang kita bangun, suasana yang kita bangun, sehingga semua anak di dalam ruang itu merasa tepat ya di situ, benar. Dia merasa berada di tempat yang benar, tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, dan bersama orang yang dia rindukan. Semua anak itu merasakan itu. Jadi semua anak itu merasakan itu. Sehingga bagi anak itu rugi kalau dia tidak ketemu dengan gurunya. Jadi kenapa guru saya ini luar biasa? Saya bikin onar, bikin kesal, semacam, tapi dia tetap lembut pada saya. Menjadi guru yang dirindukan ya Pak Cik? Menjadi guru yang dirindukan. Tulis nanti ya. Jadilah guru yang dirindukan. Nah, ini kan para penulis semua nih. Nah, maksudnya jadilah guru yang dirindukan. Menjadi guru yang dirindukan. Jadi gini, angkat aja Bapak Ibu. Selama ini, kita kan menghindar dari anak-anak seperti itu.
Padahal kalau Bapak Ibu ketemu satu kasus yang ini, Bapak Ibu tuliskan, deskripsikan, ini satu tahun itu Bapak Ibu sudah punya 12 kasus. Dianalisis Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa lewat ilmu itu. Jadi ketemu anak tahun depan seperti itu lagi Bapak Ibu sudah punya senjata. Dan tentu tidak pasti sama, akan dapat ilmu baru lagi. Bayangkan setiap hari, setiap bulan Bapak Ibu ketemu persoalan, berarti setiap itu juga Bapak Ibu ketemu ilmu, mendapatkan ilmu dari persoalan itu. Betapa kayanya kita. Dan berlatih dengan terkoordinasi. Ya, dengan terkoordinasi. Jadi anak mampu melakukan loncat, lari, dan lompat secara terkoordinasi. Pertanyaan saya, ketika anak main tali ini, ada loncat nggak? Ada lari nggak? Ada lompat nggak? Terkoordinasi nggak? Iya, berarti kan kompetensinya tercapai. Kenapa kita pusing? Kemudian, melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu melakukan permainan fisik dengan aturan. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, anak-anak punya aturan nggak ketika bermain itu? Punya. Berarti kan kurikulum sudah tercapai. Apa yang menjadi susahnya kita? Nanti itu sebetulnya kan? Kemudian, itu, iya Pak, itu kan di TK. Oke. Nah, SD gimana? Nah ini coba. Anak SD. Bapak Ibu, coba itu. Apa yang terjadi sebetulnya? Ketika dia main di luar, dia ambil pohon-pohon apa-apa namanya bekas itu, dia rakit-rakit, dia potong-potong. Dia ini, pertanyaan saya Bapak Ibu, pada saat dia memotong, ada kegiatan pengukuran nggak? Pengukuran itu dengan satuan baku atau tidak baku? Nah, Bapak Ibu, di dalam matematika kelas 1 itu ada kompetensi yang namanya melakukan pengukuran dengan satuan baku dan tidak baku. Berarti kalau dia bisa menciptakan itu, berarti Bapak Ibu dia sudah melakukan. Soalan anak itu ada berkah yang luar biasa kalau kita tulus ikhlas melakukannya. Nah sekarang ini kan kita dilemanya gini, kita ingin membantu anak, tetapi tuntutan administrasi begini begitu. Nah zaman sekarang ini tidak ada lagi administrasi fisik sebetulnya, semuanya sudah dalam bentuk aplikasi. Kebetulan kita sedang mengembangkan aplikasi juga ya Pak Rizal ya, untuk bisa membantu Bapak Ibu guru. Supaya apa? Yang paling penting kan pertanggung jawaban kita pada anak dan pada Tuhan sebetulnya. Bahwa selama anak bersama kita, anak ini tumbuh menjadi lebih baik atau tidak. Itu sederhananya itu saja sebetulnya. Nah kalau dia tumbuh menjadi lebih baik, tumbuhlah rezeki tanpa riba dan akan mengalir sampai kapanpun sebetulnya. Jadi Bapak Ibu memang sesi ini, seminar kita kali ini itu adalah seminar tentang kontemplasi. Perenungan lah kita mengajak merenung. Saya tidak menyampaikan apa-apa sebetulnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan habis dari sini kita bisa sama-sama. Selamat kepada pendeta, penggiat literasi, dan literat dalam hal apapun, termasuk literat terhadap kesulitan anak-anak. Apapun, semakin sulit anak-anak itu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dari mereka. Itulah bukti kita literat. Pendeta. Penggerak literasi Tangerang, Gembira. Oke, selamat untuk pelita yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dan ini adalah suatu program yang sangat luar biasa. Bagaimana menjadikan guru-guru untuk bisa menulis. Kami di IKP DKI Jakarta juga punya program Satu Guru, Satu Buku. Insya Allah kerjasama yang akan berlanjut ini, insya Allah kita bisa sinergikan. Selamat sekali lagi untuk Lita. Mudah-mudahan hasil-hasil karya Bapak Ibu Guru bisa dinikmati dengan baik nanti oleh anak-anak murid kita. Sekali lagi selamat untuk Lita. Terima kasih Pak Rijan, sukses buat IKP. Terima kasih Pak. Salam literasi.